Bocil ini dikasih tahu ayahnya kalau satu hari itu cuma ada 12 jam, guys. Lihat aja nih, di jam cuma ada sampai angka 12 kan, berarti bukan 24 jam. Si ayah selalu ngunciin dia di kamar dan bilang kalau dia harus tidur, nggak boleh main keluar. Tiba-tiba ada bocil lain yang lewat dan ngajakin dia main. Ya, tapi dia nolak, guys, karena yang dia tahu kan sehari cuma ada 12 jam. Berarti sekarang udah waktunya dia tidur. Sampai dia dikasih tahu kalau satu hari itu ada 24 jam. Ada banyak waktu kok buat main, tidurnya nanti aja. Bener aja, dia cek di internet, ternyata satu hari emang 24 jam kan. Bocil cewek ini jadi main keluar mulu. Tiba-tiba dia jatuh pingsan dan masuk rumah sakit. Jadi ternyata bocil ini punya penyakit, guys. Dia harus banyak banget istirahat. Makanya si ayah terpaksa bohong, bilang satu hari cuma 12 jam biar bocil ini hemat waktu dan lebih banyak tidur. Walau pas anaknya tidur, ayahnya ini bahkan kerja terus setiap waktu. Semoga bocil itu dan si ayah selalu diberi kesehatan ya, guys. Amin. Yang setuju klik subscribe ya.